kita tetap itu mas, satu menjaga kualitas, keduanya bagaimana ini apa blimbing ini tetap menjadi komoditi yang digandrungi gitu. Ya, kalau mengarah ke situ berarti kita di perawatan, penekanannya di perawatan dan kerjasama mungkin antar petani blimbing. Tanam buah blimbing saya di awal tahun 1997. Ya. Awal mulanya lahan kan lahan-lahan kering yang bisa ditanami tanaman lain. Terus akhirnya saya tanam blimbing. Awalnya cuma 60 pohon. Dengan kalau bibitnya kita ngambilnya dari Blitar. Okay. Dari Blitar. Jenisnya jenis bangkok merah. Karena itu dari rasa dan penyimpanannya lebih awet. Juga jenisnya lebih besar daripada jenis blimbing lokal. Kalau untuk perawatannya sebenarnya sih gampang-gampang susah ya. Karena kalau pada umumnya sekali panen paling perawatan cuma pupuk sama penyiangan satu kali. Tapi kalau kita mau hasil yang bagus, yang mungkin dibilang istimewa ya istimewa, itu untuk perawatannya sangat ekstra. Dari mulai pemupukan, penyiangan ranting, terus penyiangan lahan, termasuk pemilihan buah. Gitu. Pemilihan buah yang paling bagus yang kita bungkus. Sedangkan untuk pembungkusan itu mulai dari sebesar jempol kaki itu sudah mulai kita bungkus. Itu untuk apa? Mengamankan ya, untuk keamanan sebenarnya, untuk keamanannya, untuk mengurangi penggunaan penyemprotan atau apa kan. Itu untuk pelindung, bungkusnya untuk pelindung sebenarnya. Kalau sudah mulai bungkus, paling kan serangannya cuma lalat buah atau ulat. Kalau ulat kita sudah siasati di pembungkusan gitu. Sedangkan untuk pengendalian hama,
Sekali panen paling ya 4 sampai 5 kali lah. Kalau serangan hama yang ke pohon tidak ada, Mas. Justru ke buah. Karena apa? Karena dalam satu tahun pasti ada satu musim. Itu di bulan berapa itu banyak. Pernah satu kali musim itu tidak bisa panen. Kenapa? Setelah bungkus jarak dalam waktu satu minggu udah rontok semua. Itu biasanya di musim pancaroba. Nah, dari musim hujan ke musim kemarau. Tapi kalau dari kemarau ke penghujan itu enggak ada masalah. Kalau penyakit sebenarnya cuma jamur ya. Kalau serangan jamur itu di musim-musim awal musim hujan biasanya. Kalau udah kena jamur itu sudah sulit, pasti kita potong. Solusinya tetap dipotong gitu. Kita buang. Kalau cuaca ya pengaruh juga, tapi nggak seberapa. Di musim kemarau kita aman lah. Untuk rasa barangnya pasti besar, rasanya manis. Tapi kalau musim hujan barangnya besar, tapi biasanya kurang manis. Cuma itu kita bisa mensiasati dengan sistem pemupukan atau dengan penjarangan apa ranting itu. Kalau bunga enggak ada, cuma kalau buah tetap kita penjarangan buah tetap. Karena apa? Kita kalau mengejar kualitas itu tetap harus yang paling bagus yang kita bungkus. Kalau semua yang ada kita bungkus, justru kita kalah. Kalau ada 5 misal satu ranting ada 6 atau 7, maksimal kita bungkus yang 4. Kalau kita bungkus semuanya, kita cuma dapat paling 2. Itu pun di grade A. Tapi kalau kita bungkus yang 4, itu kita dapat super 2, yang 2 pasti kelas A. Tahan berapa lama kalau yang seperti ini? Kalau ini 2 minggu. 2 minggu bisa ya. Tahan ya. Itu tanpa di kulkas atau di apa? Justru kalau ini sebenarnya yang dimasukkan di kulkas. Oh ya? Karena akan merusak ini teksturnya. Nanti kalau kelembapannya terlalu tinggi, ini kan busuk, nempel. Penyimpanannya tetap di udara terbuka. Nah, ya. Tapi dibungkus, tetap dibungkus. Oh, dibungkus. Nah, pakai plastik. Setelah ini kan setelah apa petik kita ganti plastik yang baru. Thank you.
masa panen mulai bunga sampai pembungkusan itu di umur sekitaran 1,5 bulan itu sudah mulai pembungkusan. Sedangkan dari pembungkusan sampai panen, kalau kita metiknya mateng itu 2 bulan baru mulai bisa dipetik. 2 bulan baru mulai petik, jadi 3,5 bulan sudah habis. Nah, dari mulai pemangkasan, pemilihan dahan produktif itu kan termasuk di perawatan penyangan, penyangan lahan, nah, penyangan ranting. Sedangkan untuk pengolahan dasar bahan tanahnya juga diadakan penyangan gulma. Kalau kita bikin dengan sistem ini, kita milih yang paling matang. Kenapa? Karena yang kita petik hari ini, ini bawahnya 2-3 hari lagi kan sudah bisa kita petik. Jadi kita pilih yang paling matang. Tapi kalau secara konvensional, kebanyakan petani itu semua yang besar diambil, dipetik gitu. Dari 60 pohon itu satu musim sekitar 2 ton itu, dari 60 pohonnya. Karena kan tidak semuanya bisa berbuah, kita kalkulasi yang 30% itu zonk gitu. Jadi 70% sekitaran itu. Kalau ciri-cirinya sih nggak ada, cuma ya mateng warnanya kuning ke kuning-kuningan ke oranye. Pak, kalau dihitung secara nominal gitu, rata-rata berapa sih Pak pendapatan penjualan buah belimbing ini dalam satu kali musim panen? Untuk kisaran ya sekitar 20 sampai 25 lah juta. Ya. Satu kali musim panen. Ya. Berapa persen yang harus dikeluarkan untuk operasional perawatan, untuk tenaga kerja dan lain-lain? Itu sekitar 55%. 55%. Total karyawan atau pekerja yang dilibatkan untuk perawatan dan lain-lain? 6 orang. Semua warga sekitar sini? Iya. Bagaimana Pak Sumari bisa tetap mempertahankan kualitas buah ini dan tetap disukai oleh konsumen? Nah, itu mungkin sebenarnya bukan rahasia ya. Saya sendiri terbuka. Cuma pada umumnya para petani itu, kan kalau panen belimbing, musim panen, itu yang penting mengandalkan besar, barangnya besar, tapi tidak memikirkan rasa. Nah, sedangkan saya sendiri, ini harus gimana? Maksudnya saya pinginnya teman-teman itu ikut sistem perawatan saya, walaupun 1-2 orang, untuk menyiasati kalau saya sendiri kekurangan stok. Tapi sulit sekali untuk mengajak teman-teman. Tetap kebanyakan dari mereka itu konvensional. Jadi sekali brongsong bungkus, udah paling nengok 2 kali bawa pompa air, diesel, dan pupuk. Setelah itu kembali lagi panen. Tapi kalau saya setiap seminggu, 1 minggu sekali minimal itu saya tengok, ini kurang apa, ini harus dikasih apa gitu. Mungkin itu kelebihan dari belimbing jenis bangkok merah yang saya rawat. Kalau jenisnya tanaman belimbing ini kan termasuk tanaman tahunan, itu nggak terbatas ya. Tinggal gimana kita, maksudnya maunya kita gimana. Mau 10 tahun, 12 tahun, masih produktif apa enggak. Kalau nggak produktif, dengan solusi kita permajaan, adakan permajaan, kita potong. Cuma itu aja. Dan nanti kalau mungkin setelah dipotong itu jenis buahnya rusak atau kurang bagus, kita ganti dengan sistem tempel. Kita carikan jenis buah yang bagus. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita bilang aman ya aman, karena kita sudah menggunakan semi organik ya. Untuk pengendalian hama, juga untuk pemupukan, kita juga sudah menggunakan organik, walaupun belum 100% gitu. Dengan untuk perangsang buahnya sendiri, saya menggunakan
hasil dari buah yang rusak saya fermentasi untuk perangsang buah. Tapi tetap kita untuk pengendalian hamanya tetap menggunakan kimia. Tapi bisa mengurangi sekitar 60% dari awalnya. Karena awal-awal yang tanam 60 pohon itu kita akan full anorganik. Jadi kimia semua. Mulai dari pupuk, penyemprotan. Memang hasilnya lumayan bagus. Cuma di tahun ke-6 ke-7 itu drop. Drop sampai 4 tahun. Nah, setelah itu ada program dari dinas. Kebetulan lahan saya untuk demplot. Nah, mulai dari situ sampai saat ini saya menggunakan sistem pengolahan sistem organik. Alhamdulillah sampai hari ini dari awal 60 pohon, hari ini 450 pohon. Nah, awal-awalnya kita Tulungagung aja. Kalau sampai hari ini alhamdulillah dari Tulungagung juga banyak dan luar kota juga sudah banyak gitu. Sementara ini saya di buahnya aja, cuman ada barang apa yang paling rusak saya bikin pupuk dan juga sebagian untuk minuman, tapi diproses dari teman-teman dari UKM gitu. Kalau dari UKM mintanya ya yang bagus, tetap yang bagus. Kita juga ngasihnya yang bagus. Nggak berani kita sembrono ngasih asal-asalan.
ataupun ngasih barang yang bukan produk sendiri. Itu karena apa? Dari mereka, dari kebanyakan itu kalau kesini sekali, nanti balik sini pasti bawa teman, gitu. Jadi tidak berani sembrono, tetap dari hasil apa produknya sendiri, gitu. Produk Blibik ini sudah menembus pasar swalayan atau hipermarket gitu, Pak? Sementara belum, karena tidak berani saya. Tidak beraninya kan kenapa? Untuk stoknya kan kurang. Bahkan untuk melayani pesanan ini kadang inden, gitu. Kalau yang busuk, yang terbuang itu saya proses untuk pupuk organik. Cairannya kita buat nyemprot perangsang bunga dan buahnya, ampasnya itu kita bikin pupuknya. Itu dirasa ternyata lebih bagus dan teksturnya juga lebih besar, lebih lembut itu. Mungkin harapan saya untuk dinas bagaimana kedepannya bisa menyalurkan ataupun bisa menyambungkan dari ke hipermarket ataupun pasar-pasar yang lain gitu, terutama branding ya, itu penekannya di situ. Kalau kita sudah bisa branding, barang kualitas kita bagus, itu akan dicari konsumen gitu. Selama ini saya sendiri menentukan harga. Kalau harga umum itu justru malah lebih di bawah harga saya. Saya berani ngajak teman, kamu bikin produk yang seperti ini, saya kasih harga di atas harga tengkulak. Tapi ya itu, kesulitannya mereka itu nggak berani, gitu. Nggak beraninya apa? Karena sistem perawatannya itu yang rumit ya. Kalau jenis bangkok merah itu minimal 10 hari. Ini sudah posisi matang. Tapi kalau sistem petai hijau itu bisa 2 minggu, bahkan 1 bulan pun masih tahan. Cuma mungkin nanti rasa kalau petainya petai hijau itu rasanya cenderung kecut, tapi kalau petainya suluh, matang itu semakin manis. Sudah pernah sekali itu dari Transmart. Tapi ya itu, lagi-lagi saya tidak beraninya karena stok barangnya baik punya sendiri maupun yang dari punya teman-teman itu kan nggak mampu untuk memenuhi stok permintaan gitu. Selama ini belum, masih manual, mungkin dari teman ke teman gitu aja selama ini gitu. Tapi ada upaya untuk mencoba memasarkan Blibik ini melalui sarana digital? Tetap ada keinginan untuk kesitunya, tetap ada. Kita tetap itu mas, satu menjaga kualitas, keduanya bagaimana Blibik ini tetap menjadi komoditi yang digandrungi gitu. Ya, kalau mengarah ke situ berarti kita di perawatan, penekanannya di perawatan dan kerjasama mungkin antar petani Blibik. Setiap ada pameran luar kota itu pasti dari dinas-dinas itu permintaannya ke sini. Saya nyiapkan barang. Ada. Mungkin jadi produk olahan. Mungkin itu. Mungkin atau minuman atau jenis apa gitu. Mungkin sebenarnya banyak toh produk-produk Blibik dari buah Blibik itu yang bisa kita, terutama yang grade C atau grade paling rusak lah, itu bisa kita proses itu. Cuma kadang kita kebentur di waktu atau penanganan gitu. Ada sering mengikuti pelatihan-pelatihan tentang packaging sering. Cuma karena kadang gini, lagi-lagi kita juga kebentur di biaya operasional. Karena kalau packaging bagus, terutama itu di harga-harga packagingnya kan mahal. Nah, kita untuk meningkatkan harga buahnya, kita masih pikir-pikir dulu. Kalau ada yang ingin mendapatkan Blibik berkualitas, silahkan menghubungi
di nomor 081-335-781-864 atau di Facebook Sumari Blimbing. Oke. Okay.